Setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji congkak ya teman-teman. A few moments later. Di awal permainan, dua orang pemain dapat memulai secara bersamaan. Teman-teman dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu biji ke lubang di sebelah kanannya, kemudian seterusnya berlawanan searah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, teman-teman dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Namun, bila biji habis di lubang besar milik teman-teman, maka teman-teman dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisi teman-teman. Bila biji habis di lubang kecil di sisi teman-teman, maka teman-teman berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka teman-teman berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian permainan digantikan oleh lawan kita. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Ini kakak Kalesia dan kakak Ayu sedang menghitung pendapatan biji masing-masing. Banyakkan siapa? Berarti yang menang siapa? Yeay!